Ini gift series Antam yang 7 gram, boxnya super keren, sangat recommended kalau dipakai untuk mahar. Kita buka sama-sama ya. Jadi kemasannya ini terbaru, dia 7 gram, biasanya itu paling 5, habis itu 10. Nah, ini bentuknya kayak gini, ini bisa kita pegang. Gambarnya masjid, masya Allah, cantik banget. Ini ada tulisannya nih, selamat Idul Fitri, ya Allah, cantik. Ini sertifikatnya terpisah. Ini taruh di sini. Dan ini ada penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau unboxing. Jadi saya baru terima paket. Paket ini ada hubungannya sama video Logam Mulia Antam yang di series Idul Fitri yang sudah ada saya share beberapa hari yang lalu. Nanti saya berikan linknya di atau bisa dicek aja di video saya. Jadi di edisi Idul Fitri Antam mengeluarkan logam mulia yang khusus untuk gift series. Jadi buat hadiah gitu yang khusus, ada tulisannya Idul Fitri atau Eid Mubarak. Kita buka sama-sama ya. Sebelumnya Antam sudah berkali-kali mengeluarkan gift series. Jadi ada yang untuk edisi ulang tahun itu ada Happy Birthday 0,5 gram. Kemudian ada yang terbaru ada Barokallahu fi Umrik juga 0,5 gram. Kemudian ada Selamat sama Selamat itu 0,5 gram, sama Congratulations 1 gram. Terus ada lagi yang Thank You 1 gram. Kemudian ada With Love itu 0,5 gram. Ini gift series yang lama, jadi ini yang Barokallahu fi Umrik 0,5 gram. Terus ini yang Happy Birthday juga 0,5 gram. Terus ini yang termasuk terbaru With Love 0,5 gram. Oke, sekarang kita buka ya. Ini kemasannya. Kita buka. Jadi kalau kita menyimpan logam mulia, jadi logam mulia itu kan 24 karat ya. Kalau kita simpan uang itu kan pasti kena inflasi, apalagi kalau kita simpan di tabungan itu pasti dia akan kena admin, terus kena inflasi. Tapi kalau emas itu logam mulia itu dia harganya hampir selalu naik setiap tahunnya. Jadi ibaratnya kita akan mengamankan nilai rupiah kita. Oke, ini udah sampai semuanya yang saya pesan. Kita buka satu persatu. Yang ini gede, ini yang Idul Fitri 7 gram. Yang ada tulisannya Idul Fitri 7 gram. Ini kemasannya box begini. Gram Idul Fitri Eid Mubarak yang 1 gram. Nah, yang spesial dari edisi gift series itu adalah dia ada kemasan cardnya begini. Jadi ada kemasannya. Jadi kalau mau dipakai untuk hadiah itu bagus. Jadi ada stiker. Kalau mau dipakai hadiah itu cantik. Begini kan. Sekarang kita buka yang kemasan 7 gram yang pakai box ini. Kita buka sama ya. Ini saya juga penasaran. Oh ya, sebelum kita buka yang 7 gram, saya akan tunjukkan perbedaan antara 0,5 gram yang reguler dengan gift series. Ini yang reguler 0,5 gram. Nah, yang ini yang gift series 0,5 gram. Jadi kalau yang 0,5 gram gift series itu dia langsung menyatu begini. Kalau kita raba sama ini rata gitu. Nah, kalau yang reguler itu dia agak menonjol. Terus kalau yang 1 gram, ini 1 gram reguler, yang ini yang 1 gram itu buat keren banget sih. Kita buka yang ini ya, yang box. Jadi bentuknya kayak gini, eksklusif banget. Selama ini Antam kepingannya itu 0,5, 1, 2, 3, 5 gram, langsung 10. Nah, ini dia bikin yang 0,5. Buat mahar bagus banget ini. Kita buka ya. Kita lepas begini, kemasannya kayak gini. Sertifikatnya di sini seperti emas Antam yang retro, yang model lama. Ini sertifikat. Ini emasnya nggak bisa diambil. Emasnya nggak bisa diambil, dia ada di dalamnya. Tapi kita bilang, dan gambarnya itu masjid. Ya Allah, cakep banget nih. Masya Allah, keren banget sih. Idul Fitri, misalnya buat teman-teman yang mau kasih hadiah buat ibunya atau buat istrinya, ini recommended banget seriesnya Antam ini ya. Ini yang 7 gram, terus ini yang 1 gram, ini 1 gram, dan ini 0,5. Adalah gift series terbaru dari Antam khusus untuk edisi Idul Fitri. buat teman-teman yang mau pesan, saya ada link untuk grup Telegram, nanti saya cantumkan juga di description. Siapa tahu teman-teman punya Telegram dan ingin join, bisa untuk pengirimannya dari Jakarta dan bisa langsung ke alamat teman-teman semua. Semoga buat teman-teman bisa menginspirasi untuk mulai menyimpan logam mulia sebagai tabungan bisa untuk anak-anaknya nanti sekolah atau mau dipakai untuk beli rumah dan tujuan-tujuannya. Oke teman-teman, demikian tadi kita sama-sama unboxing gift seriesnya Antam. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan yang saya lakukan, yaitu menyimpan logam mulia sejak beberapa tahun yang lalu. Dan semoga gift series Idul Fitrinya Antam ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang mau memberikan hadiah untuk orang-orang tersayang. Terima kasih banyak, selamat berpuasa dan semoga rezeki teman-teman semuanya dilancarkan, puasanya diterima dengan pahala yang berlimpah buat teman-teman sekeluarga semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.